Komiti Kuala Lumpur. Ketua-ketua jabatan di BKL, wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta, wakil-wakil pertubuhan badan bukan kerajaan NGO, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama-tama sekali saya melafazkan tahmid kesyukuran kehadrat Tuhan Yang Maha Rahman dengan limpah dan kurnia-Nya mengizinkan berlakunya pertemuan dalam majlis yang penuh bermakna pada malam ini, iaitu majlis temu mesra Datuk Bandar bersama rakan sendiri komuniti Kuala Lumpur. Majlis ini diadakan bertujuan untuk menghargai usaha sama di antara semua pihak yang telah bersama-sama dengan Dewan Balai Kuala Lumpur dalam menjayakan beberapa program berteraskan perkhidmatan komuniti. Dewan Balai Kuala Lumpur secara dasarnya telah melaksanakan pelbagai program secara berterusan yang melibatkan komuniti di Kuala Lumpur. Jika tidak ada kerjasama daripada komuniti dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka bandar raya akan jadi sunyi sepi. Bandar raya akan jadi jumuk. Sebab kita tahu, Dewan Bandar Raya tidak boleh mentadbir secara bersendirian. Jika tidak ada komuniti, maka tidak adalah kesungguhan, tidak adalah program-program yang boleh diadakan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Sebab penganjuran program ini akan mensasarkan pelbagai lapisan umum dan bangsa bagi bersama-sama memastikan keharmonian dan kelestarian komuniti di Kuala Lumpur. Ini selari dengan matlamat yang didukung untuk mencapai agenda pembangunan mampan Sustainable Development Goal, di mana
pendekatan pembangunan inklusif tidak akan meminggirkan sesiapa pun di bawah prinsip leaving no one behind. Untuk berada pada tahap ini, DBKL telah menerima pelbagai sokongan daripada rakan strategi sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan memastikan kejayaan sesebuah program. Inisiatif ini dilihat sebagai satu langkah tepat bagi membolehkan kita berkongsi idea, menggembleng tenaga dan amalan terbaik untuk melaksanakan kerjasama secara lestari dan berimpak tinggi antara DBKL serta semua agensi kerajaan, syarikat swasta dan juga NGO. Hal ini dapat dilihat melalui program seperti program Baiti Jannati Wilayah Kuat yang saya dipahamkan sudah ramai yang dapat memiliki rumah sendiri. Itu saya ucapkan terima kasih. Saya rasa ini daripada PNB, Tenaga Nasional Bahan, dengan B40 dan yang golongan yang asas dapat memiliki rumah sendiri. Dan program Mesra Rakyat yang menerima sumbangan daripada Tenaga Nasional Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Bank Islam dan Yayasan Wilayah Tuan. Melalui program ini, golongan miskin bandar terpilih yang berdaftar di bawah IKASIH dan menetap di projek perumahan rakyat PPR, PA, DBKR tidak perlu lagi menyewa dan berpeluang untuk memiliki unit kediaman sendiri. Hadirin yang dihormati sekalian, DBKL juga melihat perlunya penekanan terhadap aspek pendidikan yang merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masa kini. Berbagai cabaran yang harus ditempuh oleh pelajar untuk bersaing secara sihat dalam persekitaran yang serba moden, terutama di Kuala Lumpur. Bagi memastikan golongan pelajar terutama dari keluarga miskin bandar tidak kecikiran untuk membiayai kelas tambahan, DBKL telah menyediakan kelas tuition secara percuma kepada pelajar darjah 6 dan tingkatan 5 melalui kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan. Pelbagai program dan aktiviti juga telah dirangka bersama untuk memastikan program-program pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Sudah ada berapa? 2 ke 3 program yang telah dilaksanakan. Jadi umum mengetahui isu golongan rentan yang semakin meningkat terutama di kawasan hotspot Kuala Lumpur juga telah menimbulkan pelbagai persepsi warga Kuala Lumpur kepada pihak kerajaan. Sebagai langkah untuk memastikan golongan ini disantuni, DBKL bersama rakan agensi dan badan bukan kerajaan NGO telah berganding bahu untuk membantu golongan ini mendapat perhatian yang sewajarnya. Di antara inisiatif yang telah dilaksanakan ialah penyediaan pusat gelandangan bagi tujuan pemberian makanan oleh NGO, ianya bagi mengurangkan lapakan aktiviti pemberian makanan di jalanan yang menyebabkan kotoran serta sampah. Tetapi pada masa kini, kita tengok akhir-akhir ini tak terurus dan tak terjaga. So kita akan selaraskan semula sebab banyak NGO-NGO yang bermurah hati di Kuala Lumpur ni untuk memberi makanan tetapi tidak ditempatkan di yang sepatutnya. Jadi masalah kekotoran dan masalah lebihan makanan, di mana pula pihak gelandangan dia boleh memilih makanan-makanan yang dia suka saja. Yang tak suka dia letak di tepi jalan. Jadi kita akan buat penyusunan semula berkenaan mengenai perkara ini. Jadi pusat-pusat gelandangan ini bukan saja bertujuan sebagai premis untuk agihan makanan, malahan boleh menempatkan gelandangan sebagai transit bermalam serta menjalankan pelbagai aktiviti komuniti dan pembelajaran. Lain-lain
Aktiviti yang merangkumi kepelbagaian golongan komuniti ini turut disokong oleh banyak pihak seperti Mawik, Jawi, Perkeso, Mebeng, Ting City dan Ubanis. Itu banyak pihak yang sangat-sangat bermula hati dan sanggup bekerjasama dengan DBKL untuk mengawal sedia warga-warga kota DBKL yang kurang bernasib baik. Tetapi kita tengok pada masa sekarang, kita pun tengok juga di sosial media, ada juga yang memang happy-happy, dia memang suka-suka duduk di gelandangan. Ini yang jadi satu persoalan pada kita lah. Banyak kemudian interview yang telah dapat lihat di sosial media, memang dia suka duduk di gelandangan. Itu masalah yang kita akan hadapi selepas ini lah. Selain itu, DBKL dengan kerjasama NGO turut melaksanakan aktiviti pembelajaran dan kemahiran mencana pendapatan di pusat pembelajaran komuniti Jokit. Di antara aktiviti yang dijalankan ialah kelas jahitan, kelas tanaman hidroponik, kelas membaca, mengira dan mengeja, serta kelas pengajian Al-Quran yang melibatkan golongan dewasa dan kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui, Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada persidangan ASEAN pada tahun 2025 nanti. Panjang tahun hadapan, lebih 300 mesyuarat akan diadakan dan majoriti daripada mesyuarat tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur. Malahan mesyuarat di peringkat pegawai kerja akan bermula pada hujung tahun 2024 ini. Oleh demikian, saya menyeru hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memastikan Malaya Kuala Lumpur sentiasa bersih, indah dan selamat untuk dikunjungi. Seperti mana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Hormat Dana Menteri kita, supaya pihak Jawa Balai Kuala Lumpur dapat menguruskan dan melaksanakan dan dapat menyediakan tempat yang baik, tempat yang sesuai, tempat yang infra yang bagus, yang baik dan selamat untuk pihak Malaysia menjadi kepengerusian ASEAN. Dan untuk itu memang pihak DBKL telah dipertanggungjawabkan untuk menganggotai jawatan kuasa kelestarian dan kesejahteraan awam. Di mana di dalam kesejahteraan awam dipecahkan kepada dua bahagian. So, yang pertama ialah jawatan kuasa tindakan kesejahteraan awam dan satu lagi ialah jawatan kuasa tindakan pengindahan. Jadi kita niat semua aktiviti, semua kerjasama, semua perkara yang kita buat untuk komuniti Kuala Lumpur, kita niatkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran yang lebih besar daripada makanan dengan hidangan nyanyi-nyanyi yang kita buat itu. InsyaAllah. Itulah harapan saya supaya kita sama-sama untuk membangunkan Kuala Lumpur, niatkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Thank you.